Bung Hatta cepat-cepat menulis kepada Pak Harto, Presiden Soeharto, mohon supaya Bung Karno diberi perawatan di rumah sakit, jangan hanya di rumah gitu karena sudah berat sakitnya. Terus hari itu juga dikerjakan sekitar jam 11 mungkin dibawa ke rumah sakit Gatot Subroto. Lalu Bung Hatta menulis lagi, apakah boleh saya menjenguk Bung Karno. Terus Presiden Soeharto tidak menjawab suratnya, tapi mengirim Pak Cokro Pranolo, waktu itu masih Sekmil, mengatakan di sini jam 5-an sore itu, Bung Hatta sekarang saja melihat Bung Karno.